Sekali lagi makasih ya, Sus. Permisi. Iya, sama-sama, Pak. Bapak, tunggu. Sebenarnya saya pengen tahu, Anda ini siapa? Bisa-bisanya Anda mengaku sebagai ayahnya Raja. Sabar, Pak. Dia sudah berjanji akan memberitahu siapa dalang dibalik semuanya. Asalkan hukumannya dikurangi. Oke, saya setuju. Karena saya juga pengen tahu sebenarnya dalang dari semua ini itu siapa. Dan saya yakin, pasti orang itu tidak bergerak sendirian. Kamu sekarang ngaku, siapa yang menyuruh? Ini, Pak. Ini dia orangnya, Pak. Ini dia dalangnya, Pak. Ibu. Jadi dalang dari semua ini adalah Ibu. Ibu yang menyuruh dia untuk menculik Raja. Wah, yang udah boleh pulang, seneng banget ya. Iya dong, suster. Soalnya aku kangen banget sama Tante Cantik. Kalau begitu, suster tinggal dulu ya. Terima kasih, suster. Sama-sama. Benar, Ibu Rosa yang menyuruh kamu. Benar, Pak. Ini dia orangnya yang sudah menyuruh saya dan membayar saya untuk membawa Raja pergi, Pak. Ini orangnya, Pak. Ibu kok ketawa? Coba dipikirkan baik-baik. Masa sih lebih percaya dengan penjahat yang seperti ini dibandingin saya? Ini lucu, ini sangat lucu. Dengar ya, orang ini sengaja ingin memecah belahkan kita supaya dia terbebas dari hukuman dan akhirnya kita yang ribut. Untuk apa? Mana ada juga ya penjahat yang mau ngaku. Kalau ngaku bisa penuh tuh sel-sel semua. Oh, jadi Ibu sekarang cuci tangan, Bu? Iya. Ngomong aku, Bu. Iya. Saya akan buktikan sama kalian semua kalau dia ini adalah dalangnya. Mana, Pak? Telepon saya, Pak. Untuk apa? Telepon saya, tolong, Pak. Saya mau telepon dia, Pak. Saya mau telepon Bu Rosa, nomor telepon dia ada di sini. Thank you.
Bi. Oh, sayurannya. Iya, ya dipanasin aja, Bi. Dikeluarin dari kulkas, lalu dipanasin. Iya, Bi. Makasih, Bi. Kenapa jadi gini? Kenapa jadi gak aktif kayak gini? Dasar manusia bodoh. Apa dia pikir aku kasih nomor tetap aku? Selama urusan sama Lesmana, aku sengaja pakai nomor beda. Sudah, sekarang kamu ikut kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Hei, kamu. Hati-hati ya, jangan sembarangan menuduh. Kasian karena kamu nanti akan tambah pasalnya. Ngerti? Memfitnah orang. Kali ini ibu menang, tapi saya nggak akan tinggal diam. Ibu yang seharusnya masuk penjara bukan saya, Bu! Karena kebusukan ibu, lambat laun akan tercium kalau ibu lah yang ingin mencelakai raja, bukan saya! Apa? Buktinya apa? Jangan aja bisa bicara kamu. Udah, Bu. Kalau memang ibu nggak salah, nggak usah diladenin, Bu. Nggak usah sok hibur saya, kamu. Jangan-jangan kamu nih kolaborasi sama ini penjahat ya, untuk menuduh saya, ha? Aku kenal sama dia aja, enggak, Bu. Yaudah kalau gitu aku mau pulang duluan. Mas, kamu pulang sama ibu aja ya. Mari nih. Jalan. Ibu akan bayar semuanya, Bu. Dia, Bu. Ayo, jalan. Ayo, jalan. Hari ini. Kamu mau ngapain? Udah biarin aja, kan tadi dia bilang dia mau pulang sendiri. Ngapain masih dikejar-kejar? Ini kan juga kita pulang, yuk. Aku pengen jemput Raja. Hah? Anak kita masih sama kita? Selamanya Raja bakal tetap tinggal sama kita. Sampai ibunya sadar. Ih, ribet banget sih tuh anak. Males banget masih ada anak jalanan itu di rumah. Dila, dengerin. Raja itu bukan anak jalan. Kamu jangan sembarangan kok. Ngerti gak? Luar biasa kamu, Bayu. Hebat sekali. Hanya gara-gara anak yang tidak jelas asal-usulnya, anak jalanan, itu adik kamu sendiri berani kamu bentak seperti itu. Raja ada hubungannya dengan kita, Bu. Dia itu cucu ibu. Dia itu darah daging aku. Pak, kita jemput Raja yuk. Kan Raja udah boleh pulang. Iya, Pak. Yuk kita jemput Raja. Aku udah gak sabar nih pengen main sama Raja. Yuk kita jemput Raja. Iya, Pak. Ayo.